Siapa yang udah tahu tentang fitur Snapchat versi Roblox ini? Yap, betul. Namanya adalah Snapblox. Dan ini ada di dalam game yang bernama Live Together Roleplay. Dan sekarang, apa yang akan terjadi kalau misalkan Mimin mau membuat eksperimen horror dengan fitur ini? Tonton videonya sampai habis untuk melihat hasilnya. Tapi subscribe dulu channel Mimin, biar nyentuh 1 juta subscriber di tahun ini. Ayo, di-subscribe sekarang juga! Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat malam dan selamat datang kembali di video Creepypasta Roblox. Dan di video kali ini sesuai dengan judul juga thumbnail, Mimin bakal melakukan percobaan tentang Snapblox ini. Tapi versi horornya. Hah? Maksudnya gimana, Min? Nah, kayak gini nih contohnya. Although the future is a little bit frightening, it's the book of your life that you're writing. Oke, jadi sekarang Mimin juga mau nyobain kayak video tadi. Mimin bakal isengin orang-orang yang ada di dalam game ini. Mimin akan ikutin ke rumahnya dan Mimin akan ganggu mereka. Kira-kira berhasil apa enggak ya? Coba kalian tebak di kolom komentar dan doain Mimin supaya pranknya berhasil dengan cara like videonya. Like videonya sampai 8.000. Bisa nggak? Yaudah, kalau udah di like dan udah di subscribe channel Mimin ini, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, Mimin udah berpenampilan seperti ini. Untuk kalian yang belum tahu, game ini tuh bisa kayak Snapchat. Snapchat tuh jadi kalian bisa ngirim foto ke orang lain yang ada di server ini, teman-teman. Tapi dulu ini karakter Mimin kita ubah jadi lebih serem ya, nggak kayak pakai karakter Mimin yang biasanya. Karena kalau pakai karakter Mimin yang biasanya nggak serem. Oke, kita klik aja handphone dan klik Snapblox. Nah, kita bisa foto kayak gini. Bentar, ini ada orang. Kita foto. Nah, setelah kita foto kayak gini, kita bisa kasih teks. Halo. Kita bisa send to. Ini set bro namanya. Mana set bro? Nih, kita bisa kirim ke orang lain. Dan nanti dia bisa ngelihat foto kita atau dia bisa ngebalas foto kita. Tuh, dia lihat foto yang tadi kita kirim. Dan apakah dia akan membalas atau gimana nih? Diam aja dia. Kita juga bisa chatan dengan siapapun yang ada di server ini, teman-teman. Oh, dia ngirim foto balik, teman-teman, dan fotonya iya, gak ada Mimin ya. Apaan sih, gak jelas banget. Ya, intinya begitu. Tapi di video kali ini kita bakal nakut-nakutin orang lain, teman-teman. Pokoknya nakut-nakutin dan bikin orang lain takut dengan apa yang Mimin lakuin. Yaitu, Mimin akan diem-diem foto di belakang mereka. Lalu Mimin akan kirim fotonya ke mereka. Dan Mimin akan sembunyi. Nah, yaudah, daripada kelamaan, let's go. Ternyata set bro ini kenal Mimin. Lah, ini mah Miminers ya. Itu set bro yang tadi kita kirim fotonya ya. Yaudah, pokoknya gitu. Jadi kita bisa chatan dan bisa ngirim foto. Tapi kita bakal nakut-nakutin orang di server selanjutnya. Let's go. Kita bakal cari server buat nakut-nakutin orang lain. Oke, kita udah masuk nih ke server kita nih. Nah, kita bakal coba gangguin orang yang ada di rumah mereka masing-masing ya. Jadi kayaknya kalau yang ada di sekitaran sini mereka nggak akan takut. Tapi kalau yang ada di rumah masing-masing, kita akan menyelinap masuk. Dan ya, kita bakal kasih sign ini, teman-teman. Kira-kira mereka bakal takut atau gimana ya? Ini tulisannya DIE ya. Oke, kita pakai mobil dulu. Kita cari rumah yang ada orangnya. Mobilnya banyak juga ya, teman-teman ya. Pemadam kebakaran aja biar serem ya. Oke, let's go. A few minutes later. Oke, kita udah di rumah korban kita yang pertama ya. Namanya Lesera Zuha. Oke, kita buka pintunya, teman-teman. Wah, tidak dikunci. Kita masuk aja. Berarti di mana orangnya ya? Oh, itu tuh orangnya. Oke, karena orangnya di situ,
kita mau nyimpan dulu tulisan ini nih teman-teman, sign ini di depan kamar dia. Bentar, kita naik jangan sampai ketahuan. Gimana ya caranya bentar-bentar? Kita udah naik teman-teman. Nah, kayaknya ini kamarnya. Ya udah, kita simpan di sini aja teman-teman. Jadi nanti kita bakal suruh dia ke kamar, dan di kamar nanti akan tulisan ini nih teman-teman. Kita place aja. Sip. Nice. Kita udah simpan di situ. Oke. Pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan. Oke, kita lihat dulu dikit. Tengok dikit. Oke, dia kayaknya lagi melakukan sesuatu. Kita lari. Oke, kita udah ada di belakang dia, teman-teman, dan kita bakal kirim Snapblock. Snapblock ini kita bakal kirim foto di belakang dia. Oke, kita foto, terus kita teks. Kasar, dan kita pilih si Lesera Zuha ini. Abis ini, kita harus langsung kabur sembunyi ke Ponata. Let's go. Masuk. Sip. Oke, kayaknya dia udah lihat teman-teman fotonya. Kayaknya dia nyariin teman-teman. Oh. Wah, ketahuan nih. Ketahuan. Oke. Okay. Oh, dia ke bawah. Oke. Kita berarti sekarang harus giring dia untuk masuk ke kamar dia. Oke, kayaknya kita bakal sembunyi di belakang pintu ini, teman-teman. Kayaknya dia lagi nyuci, teman-teman. Bentar. Kita kirim lagi. Ah, itu tuh. Oke, kita tulis go upstairs. Oke, kita suruh dia untuk pergi ke atas. Kita tulis aja go upstairs di sini, teman-teman. Kita send lagi ke dia, dan setelah send kita langsung sembunyi cepet. Oke. Oke, kayaknya dia langsung lihat, teman-teman. Kayaknya dia belum terlalu takut, teman-teman. Oh, iya, ketahuan. Oke. Kayaknya dia bingung. Nah, ayo kamar. Nah, sip. Oke. Let's go. Oke, kita siap bawa sesuatu ya, teman-teman. Kayaknya kita harus bawa palu. Oke, let's go. Kita siap-siap bawa palu. Nah, dia kena jebakan Mimin, teman-teman. Oke, kita udah di belakang dia bawa palu, teman-teman. Oke. Nah, ayo. Ha, kayaknya dia gak takut, Ki. Lah. Kocak. Dia beneran takut, teman-teman. Wah, dia keluar kan? Lah iya. Dia keluar, teman-teman. Ya, korban pertama berhasil. Let's go. Kita berarti sudah buat dia takut dengan keluar. Kita bakal coba lagi ke korban selanjutnya. Oke, kita bakal cari target yang kedua, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ya, avatar Mimin udah baru nih, teman-teman. Coba kalau kepalanya ini bisa. Yo. Wah, ini creepy sih, teman-teman. Wow. Kita bakal gangguin orang yang selanjutnya di daerah sini, dan Mimin bisa lihat ada satu rumah di ujung sana. Sekarang kita bakal gangguin dia tetap pakai sign, dan kita bakal terus ngikutin dia, teman-teman. Kita bakal simpen sign ini ke CCTV dia. Dan nanti ketika dia lihat CCTV, kita sembunyi di situ. Ketika dia keluar, kita bakal masuk, teman-teman. Oke, kita simpen di sini aja deh. Oke, kita bakal foto, teman-teman. Dan iya, sign-nya kayaknya nggak kebawa. Tapi kalau di CCTV, kurang lebih kayak gini nih tampilannya nih. Oh, Ralini namanya. Oke, kita kirim. Sip. Kita sembunyi, teman-teman. Oke, kita tungguin orang itu untuk lihat CCTV. Dan dia harusnya keluar. Karena kalau dia lihat CCTV, dia akan ngelihat tulisan get out untuk keluar, teman-teman. Ya minimal dia akan mencari Mimin nih. Oke, dia keluar. Oke. Masuk. Oke, kita masuk, teman-teman. Oke, kita udah duduk di dapur dia, teman-teman, dan kita bakal snap blockin lagi. Kita teks lagi, teman-teman. Sip. Wah, ngeri banget ya. Kita kirim. Oke. Okay. Oh. Wait. Kita sembunyi dulu. Buka. Cepat. Oh, enggak dikunci. Betul. Oh. Di mana ya? Kita duduk di sini. Dia ngirim snap, teman-teman. Oh. Who are you, katanya. Oke. Okay.
Kita udah kirim snap lagi, mudah-mudahan dia lihat. Iya. Kita mepet, ini ada puppet kita. Oh, dia naik. Kita bakal duduk di sebelahnya. Oke, dia takut ya teman-teman. Oke, dia gak leave the game loh. Oh, kiranya dia bakal keluar dari game ya teman-teman. Dia malah turun. Kayaknya dia bakal masuk ke ruangan. Tapi ya udah, kita tungguin aja teman-teman. Kita bakal takut-takutin. Kita foto aja di sini nih. Wait, oh, dia ngirim snap lagi. Go away katanya. Oh, kak, dia masih sembunyi loh. Dia masih ada loh teman-teman. Kita siapin shovel kita ya. Halo. Oh, gak ada. Wait. Ah, itu tuh namanya teman-teman. Itu ada namanya. Itu ada namanya. Kita foto lagi. Hey, I'm here. Kita kirim ke dia. Oke, kita udah kirim ke Raline. Itu tangannya teman-teman. Kita sini aja ya. Kita siap-siap dengan scope kita teman-teman. Let's go. Oh, dikirim snap baru. I'm out. Hah? Lo. Udah tipu senjata. Yo. Wah. Lo kita ditembakin ini mah. Udah kita bawa mobilnya deh ya. Lah. Dia keluar teman-teman. Iya, oke. Iya, kayaknya kita berhasil untuk nakutin 2 orang di kesempatan kali ini. Ya, seru banget teman-teman. Kalian kalau misalkan mau gangguin orang di game ini, kalian bisa tuh tadi kayak Mimin ya, pakai snap blocks terus kalian gangguin orang pakai avatar serem kayak Mimin gini. Nah, kalau kalian mau Mimin buat video kayak gini lagi, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya. Kayaknya 10.000 likes kali ya. Oke Miminers, cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa, yang mau request pembahasan tentang Roblox, kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag Bahasmin. Seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Kira-kira, kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi, creepypasta, ataupun alur cerita. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah dengan hashtag Bahasmin. Oh ya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin dan TikTok Mimin juga ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fan art GFX tentang Mimin, boleh banget nih kalian kirim ke Discord atau tag Mimin di Instagram ya. Karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh ya, seperti biasa dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, oke?